Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau bertanya, bagaimana hukum menyembelih kurban dan membagikan dagingnya dalam keadaan matang? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyembelih kurban tapi membagikannya dalam keadaan matang boleh-boleh. Tidak ada ketentuan bagaimana tata cara membagikan. Yang terpenting kita bagikan baik dalam keadaan mentah maupun matang, dua-duanya diperbolehkan kata para ulama. Karena untuk menentukan bahwa membagikan harus mentah, membagikan harus matang, atau yang lainnya, ya tidak ada ketentuannya dalam syariat. Karena tidak ada ketentuannya, kita tidak boleh ya menentukan harus begini dan begini kecuali dengan dalil. Ya, Allah hanya subhanahu wa ta'ala mengatakan waqulu minha wa'atimul ba'isal faqir. Ya, wa'atimul ba'isal faqir. Makanlah darinya dan berikan makan kepada orang fakir miskin. Syekh Utsaimin mengatakan daging kambing boleh dibagi buat tiga. Yang pertama buat kita, yang kedua buat fakir miskin, yang ketiga buat hadiah buat teman-teman kita. Itu boleh. Namun, apakah ada dalam syariat harus mentah? Tidak ada. Berarti mau mentah, mau matang, ya terserah. Wallahu a'lam. Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.